semuanya, bertemu lagi dengan Bibi Madam di sini. Di video kali ini mungkin bisa dibilang serba mendadak karena sebenarnya hari ini kita mau pergi ke Yokohama karena nggak jadi kita pergi ke Toko Indonesia, setelah itu ke Shinjuku. Oh ya, karena nggak jadi ke Yokohama, sebelumnya kita udah booking hotel karena kita mau nginap di sana. Jadi tadi malam kita cancel. Biasanya kita kalau jalan itu sudah persiapan dari seminggu sebelumnya. Ini hotel udah kita booking 2 minggu sebelumnya. Karena nggak jadi kita cancel. Sekarang kita udah siap-siap mau berangkat. Sebelum ke Toko Indonesia dan Shinjuku, kita mau makan siang dulu. Karena kita udah booking tadi malam setelah cancel hotel yang di Yokohama. Dan makan malam juga kita di luar, jadi pulangnya agak malaman. Sekarang kita udah sampai di depan restorannya. Kita udah booking di sini, di restoran ini. Oh ya, kita order ini oyakodon dengan chicken tartar sauce. Orderan kita udah sampai. Ini punya aku dan ini punya suami. Sekarang kita udah selesai makan dan sekarang bayar. Kita mau ke drugstore sebentar, mau cari masker yang aku mau karena ke drugstore yang lain gak ada. Kita mau cek di sini ada apa enggak. Di mana ya? Tunggu ya, kita lagi cari ini. Ternyata masker yang aku cari nggak ada, jadi kita mau keluar. Sekarang kita mau pergi ke ke drugstore yang lain. Kita mau masuk ke drugstore yang di sini. Yang masker biasa banyak, tapi yang aku cari nggak ada. Di sini juga nggak ada. Banyak yang kayak gini nih guys. Itu. Ih, yang ini. Oh, untuk itu. Yang kayak gini banyak, tapi yang aku cari belum ada. Enggak ada. Sekarang kita mau ke stasiun, mau jalan. Kita udah di stasiun, lagi nunggu kereta datang. Kita udah di stasiun Okubo karena aku mau pergi ke Toko Indonesia. Toko Indonesianya dekat banget dengan stasiun Okubo. Jadi sekarang aku mau keluar ke arah sana tokonya. Ini guys, ini agak masuk jalan kecil dan di sini. Ini aku mau ke sini. Aku mau beli kerupuk. Dari dulu pengen makan kerupuk karena belum sempat kesini. Kita udah selesai belanja di Toko Indonesia dan sekarang mau jalan-jalan lagi. Kita mau pergi ke, aduh, kemana ya? Sorry guys, tadi aku lupa. Kita mau pergi ke Shinjuku, ketemu drugstore. Kita mau masuk cari masker ada apa enggak. Kita ini, oh ini, lihat dulu dah. Ternyata ke drugstore tadi nggak ada. Terus kita mau jalan. Nanti kalau ketemu drugstore kita stop. Itu ada drugstore. Aku mau stop sebentar di sini. Oh ya guys, kita mau ke gedung yang sana. Itu mau lihat pemandangan dari atas. Sekarang kita udah sampai. Gedungnya ada dua. Yang ini gedung bagian utara. Dan yang ini gedung bagian selatan. Yang pertama kita mau naik ke gedung utara. Sekarang kita udah di lift dan itu lantainya 45. Oh ya guys, di gedung ini kita nggak bayar. Kita udah lantai atas. Ini nggak ada orang. Ternyata ada satu. Ini kita mau lihat-lihat di sini. Oh, ternyata ada orang lain juga.
Dan kali ini kita perginya mendadak. Di sini juga mendadak, di toko Indonesia juga mendadak. Kita ada di gedung bagian utara. Dan itu di gedung selatan. Mungkin nanti kita ke sana setelah yang di sini. Bagus ya. Tokyo Tower dengan Tokyo Skytree kelihatan dari sini. Di sini bisa guling-guling karena nggak banyak orang. Itu di bawah ada taman, itu banyak orang nyantai. Bagusnya. Sekarang kita mau ke gedung yang selatan. Tadi yang ke utara udah selesai. Oh ya guys, ternyata di yang di gedung selatan itu banyak orang. Di sini toko juga ada. Sekarang kita mau keluar dan mau pergi ke stasiun. Kita udah di stasiun kereta. Ini lagi nunggu kereta. Kita mau turun di sini. Kita mau ke Yodobashi. Aku mau lihat-lihat ke toko Ika. Ini nama aku. Ada tokonya. Kita ada di toko Jiu dan aku nemu apa namanya? Baju tidur yang diskonnya. Jadi aku mau beli satu yang warna ini. Ya ampun. Yang ini. Di sini rata-rata udah baju dingin semua. Dan murah-murah juga di sini guys. Yang ini. Nih. Kita ada di tempat baju tidur laki-laki dan ada nemu satu yang juga diskon sama dengan punya aku yang tadi beli. Jadi aku mau beli. Kita kapelan baju tidurnya. Sekarang kita lagi nunggu antrian bayar karena banyak banget yang belanja. Sekarang kita mau turun, udah selesai belanjanya. Tadi nggak belanja banyak hari ini karena ngelewatin drugstore, jadi aku mau ke drugstore cari masker. Ternyata nggak ada yang aku cari dan nanti di depan sana juga ada drugstore, jadi kita mau stop sebentar. Dan sekarang kita masih jalan-jalan. Jadi nanti kita mau ke gedung yang itu, mau ke Kiddyland di sana. Tapi karena di depan ada drugstore, jadi aku mau berhenti sebentar di sana. Aku mau masuk di sini. Dan di sini juga nggak ada yang aku cari itu. Kita mau ke sini guys, mau lihat di sini. Oh ya, sebelumnya aku udah pernah ke sini dan sekarang mau pergi lagi Kiddyland. Mau lihat di sini. Itu ada gajah-gajah. Dan ini toko Hello Kitty. Oh ya guys, sekarang ini mini tasnya juga lagi diskon, murah banget itu. Oh, lucu-lucu guys. Ini Mickey and Minnie. Ini lucu banget ini. Untuk anak kecil sih. Tapi kayaknya aku mau beli satu karena kan murah banget yang ini nih. Kan? Aduh lucu ini. Oh, yang ini lagi ini. Untuk anak kecil. Astaga. Ini murah-murah semua karena lagi diskon ini harganya. Yang ini nih. Ternyata yang di rak sini nih itu diskon semua. Lihat guys. Ini Mickey Mouse.
Dan ini juga diskon lucu ya. Ini yang ini. Aduh. Ini juga yang ini nih. Untuk anak kecil. Yang ini juga murah, guys. Ini nih. Itu. Yang ini juga lucu-lucu, tapi enggak diskon. Kalau diskon mungkin aku mau beli satu. Lucu ya. Kita masih muter-muter di sini. Ini Minion. Yang di sana Doraemon. Lucu di sini. Omo, yang ini lucu. Yang ini nih. Kucing kah? Dan ini versi Halloween. Sekarang kita ada di gedung sebelah. Di sini tempat main game. Itu semuanya. Aduh, pengen main lagi. Seru lihat orang main kalau main di sini. Yang ini ngambil boneka. Ih, ini bonekanya lucu banget ini. Yang sampai di sana. Tapi aku suka main yang itu tuh. Main koin. Tunggu ya, ini anak kecil lagi mau lihat-lihat itu tuh, guys. Sebenarnya gue suka main yang kayak gini nih. Sekarang kita udah keluar. Dan setelah ini kita mau pergi ke stasiun kereta. Kita udah di stasiun kereta. Dan sekarang lagi nunggu keretanya datang. Sekarang kita udah turun. Ini stasiun terakhir. Dan selanjutnya kita mau ke Daiso. Aku mau cari sesuatu di sini. Kalau ada, nanti aku beli. Kita mau ke restoran. Kita di sini untuk makan malam karena kan kita udah booking hari ini makan yakitori. Kita duduk di sini. Minumannya udah datang. Aku pesen orange juice. Kol saladnya dengan nasinya udah datang. Salad amplanya juga udah datang itu. Enak kayaknya. Pesenan kulit ayamnya sudah datang. Ini paling demen aku kulit ayam. Beh, enak banget ini. Ini pesenan kitanya udah datang lagi. Karena salad kolnya tadi udah habis, jadi kita pesen lagi ini. Pesenan amplanya udah datang. Ini pesenan sayap ayamnya udah datang. Dan ini goreng kulit ayam dikasih tepung. Kita udah selesai makan dan sekarang lagi bayar. Kita mau kembali ke rumah. Tapi kita baliknya pakai bis. Sekarang menuju ke pangkalan bis. Kita udah di dalam bis. Tinggal nunggu bisnya jalan. Hai guys, akhirnya kita sudah sampai di rumah. Jadi sekarang aku mau tunjukin apa aja yang dibeli hari ini. Dan yang pertama aku mau tunjukin yang dari toko Indonesia. Aku beli kerupuk karena udah lama pengen makan kerupuk, sampai mimpi dua kali saking pengen makan kerupuknya. Aku beli ini kerupuk udang. Selanjutnya aku beli apa namanya, kemiri, karena nggak ada kemiri. Dan penyedap rasa ayam. Selanjutnya ini aku beli susu Denkau, beli dua rasa vanila. Dan ini minyak kayu putih, aku nggak ada. Selanjutnya yang aku beli ini tas, karena murah banget harganya. Dari awalnya dari sekitar hampir 4.000-an, diskonnya murah banget ya diskonnya, karena bagus juga. Jadi aku beli ini, udah lama pengen aku belinya, akhirnya dapet juga. Bagus. Yang selanjutnya kita ke toko Jiu beli baju tidur 2. Jadi kapelan kita beli bajunya karena juga diskon juga. Bagus kan? Oh iya, hari ini kita serba mendadak, jadi kita nggak tahu pergi kemana sebenarnya. Ya udah jalan-jalan aja hari ini. Oke guys, aku akhiri video hari ini. Jangan lupa like, komen di bawah, dan subscribe channel aku kalau yang belum subscribe. Dan terima kasih juga sudah menyempatkan nonton video ini. Semoga kalian suka dengan video ini.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.